Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yohandi Sapi Channel. Seperti biasa, kesempatan kali ini kita akan mereview sapi-sapi yang ada di kandang saya. Kita akan mereview harganya satu persatu. Buat dulur-dulurku yang berminat dengan sapi-sapi yang akan kita review ini nanti, bisa hubungi nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di bagian bawah video, atau langsung saja dipantau di kandang saya. Kandang saya ini beralamatkan di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Buat dulur-dulur yang belum subscribe, monggo diklik tombol subscribe-nya, di like dan di komen. Oke, langsung saja kita review harganya mulai dari yang sebelah sini. Ini ada jantan. Ini limousine cross, Nil. Limousine cross. Ini harganya 19.300. Mantap sapinya. Ganteng, Lur. Seperti ini. Ini jenisnya limousine cross. Sapinya istimewa, Lur. Super bodinya. Bisa dilihat untuk lehernya tebal, kepalanya sangat betu. Ini harganya 19.300. Kaki-kakinya besar-besar, istimewa kaki-kakinya. Monggo dulur-dulur yang minat, 19.300. Seperti itu. Kepalanya ada putihnya. Ini tidak bertanduk, ini usianya sekitar 8 bulan, Lur. Mantap sapinya. Untuk bokongannya seperti ini. Monggo, dulur-dulur yang minat. Oke, kita lanjut. Sapi sampingnya ini ada jenis simental, Lur. Untuk yang simental ini harganya 17.300. Hai. Seperti ini sapinya. Umurnya sekitar 7 bulanan, Lur. Kaki-kakinya bagus. Seperti ini sapinya. Ini harganya 17.300, Lur. Monggo dulur-dulur yang minat. Sapinya lumayan lebar. Kaki-kakinya bagus-bagus. Kepalanya pun juga metu. Seperti ini. Coba kita lihat dari belakang untuk bokong-bokongannya. Bokong-bokongannya lumayan semok. Oke, mantap. Monggo yang minat bisa dipantau atau hubungi nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di bagian bawah video. Bisa dilihat tuh makannya juga lahap, Lur. Hei. 17.300.
Oke, mungkin cukup yang sapi ini. Kita lanjut sapi sampingnya. Ini ada simental lagi. Simental ini tidak bertanduk, lur. Harganya 17. Ganteng sapinya, lur. Seperti ini sapinya, lur. Ini harganya 17. Simental gundul. Ini umurnya sekitar 7 bulanan ini. Jos sapinya. Bokongannya simok. Tebal lho sapinya. Kepalanya betu, tidak bertanduk ini. Simental gundul harganya 17. Oke, kita lanjut sapi sampingnya. Ini limosin gundul. Seperti ini bodinya. Ini harganya 15.800, lho. Umur sekitar 6 bulanan. Jenisnya limosin. Tidak bertanduk atau dugul. 6 bulanan harganya 15.800. Monggo limosin. Kita lihat bokong-bokongannya ya, lur ya. Seperti ini bokong-bokongannya. Rp15.800. Rp15.800 limosin gundul. Monggo yang minat. Wah, bokongannya mantap. Nul. Rp15.800. Oke, cukup sapi yang ini. Kita lanjut sapi ini. Ini harganya Rp14.800, lur. Lumayan bagus sapinya. Harga ringan Rp14.800. Limosin cross ini jenisnya. Rp14.800.
kita lihat dari belakang bokong-bokongannya. Bokong-bokongannya bagus. 14.800. Oke, kita lanjut. Di sana ada bakalan. Bakalan ganteng loh ini. Seperti ini sapinya. Ini umurnya sekitar setahun setengah. Ini harganya 22.500. Rp22.500. Jenisnya limousin cross ini. Umur kurang lebih 1 tahun setengah. Oke, kita lanjut. Sapi sampingnya, ini sapi PO ini bisa ditunggangi lho. Monggo yang membutuhkan sapi tunggang. Ini saya mahar 19.800. Untuk yang ingin tahu video pas ditunggangi, bisa WA saya, nanti saya kirimkan video saat ditunggangi. Sapinya besar, cuma masih kurus ini. Ini kalau bokongannya semok kan mantap ini. 19.800 PO tunggangan. Oke, kita lanjut. Sapi ini juga ada sapi bakalan. Ini jenisnya limousin. Ini 22.500 harganya. Umur hampir 2 tahun ini. Pokoknya mantap. Belum puel, masih muda. Kalau yang ini pedet jantan ini 14 setengah saja. 14 setengah. Lalu yang ini 13 setengah. Monggo yang membutuhkan sapi harga ringan, jantan. Jantan seperti ini 13,5. Ini juga 13,5. Dan di sana juga ada betina bagus-bagus lor. Ini betina bagus-bagus. Ini 12 harganya ini. Umur sekitar 8 bulan. Harganya 12 juta. Limousin. Pokoknya bagus. Dan yang ini 12,5. Selisih 500. Seperti ini. Betina 12 juta. Monggo yang mencari calon induk. Dan terakhir juga ada betina. Ini harganya 10.800. Limousin. 10.800.
Oke, itu tadi sekilas info harga yang ada di kandang kami. Buat dulur-dulur yang cari perdetan, bisa main-main di kandang kami. Alamatnya di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Oke, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.